Hai Sobat Al, kamu harus tahu. Terdapat banyak jenis hewan tersebar di muka bumi ini, bahkan diantaranya ada yang dijadikan sebagai hewan peliharaan. Selain sebagai hewan peliharaan, ternyata dipercaya juga dapat membawa rezeki dan hoki bagi pemiliknya. Mitos hewan peliharaan pembawa hoki sudah dipercaya sejak dari zaman dulu, bahkan hingga sekarang. Sementara itu, di antara banyaknya jenis hewan yang dipelihara tersebut, rupanya ada hewan peliharaan rumah yang membawa hoki, sehingga rezeki mengalir terus. Inilah 7 hewan peliharaan yang dipercaya dapat membawa hoki dan mudah mendatangkan rezeki. Sebelum masuk ke pembahasan, Sobat Al, subscribe dan share agar tidak ketinggalan di video-video terbaru. 1. Ikan koi. Ikan koi dianggap sebagai hewan pembawa keberuntungan yang besar, bahkan setiap rumah yang ada ikan koi maka rumah tersebut akan mendapatkan hoki yang luar biasa. Meskipun hanya sebuah mitos, namun jika melihat faktanya banyak orang-orang kaya yang memelihara ikan koi. Selain bentuknya yang unik, ikan koi juga ternyata memiliki harga yang fantastis berkisar antara puluhan juta, bahkan apabila memiliki corak yang lebih indah maka harganya akan lebih mahal lagi. Wow. 2. Ayam jago. Ayam jago, berdasarkan mitos orang Jawa, salah satu hewan peliharaan ayam jago ini dipercaya sangat membawa hoki bagi yang memilikinya. Bahkan, dipercaya juga dapat mengundang rezeki, apalagi dengan suaranya yang keras maka rezeki yang dibawa pun konon akan semakin banyak. Mengingat model kokokannya, sangat unik yang dipercaya akan membawa rezeki sangat besar, untuk pemilik hewan peliharaan ini. 3. Kura-kura. Kura-kura dianggap sebagai salah satu magnet rezeki yang sangat besar, bahkan juga dipercaya sebagai hewan pembawa hoki. Berdasarkan filosofinya, kura-kura yang berumur panjang, rumah yang besar atau berjalan lambat tapi pasti, dan hal-hal tersebut dipercaya sebagai simbol keberuntungan. Mitos kura-kura pembawa hoki dan penarik rezeki juga dipercaya oleh masyarakat di berbagai mancanegara. 4. Kucing. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang menggemaskan, dan dianggap sebagai pembawa rezeki atau pembawa hoki bagi pemiliknya. Bahkan, masyarakat Jepang pun percaya bahwa kucing dapat mendatangkan keberuntungan, serta mendatangkan rezeki untuk pemiliknya. Tidak hanya itu, bagi bangsa Mesir, kucing sangat dihormati dan dipercaya sebagai penjaga gerbang antara dunia lain. 5. Burung perkutut. Burung perkutut memang sudah sejak lama dijadikan sebagai lambang keberuntungan di kalangan masyarakat. Dengan suara khas yang dimiliki oleh burung perkutut, dipercaya dapat membawa hoki mengundang rezeki. Bahkan burung perkutut akan dibanderol dengan harga yang cukup mahal, apabila sudah berkicau dan memamerkan suaranya. 6. Ikan arwana. Ikan arwana dipercaya sebagai sebuah simbol hoki yang besar, bahkan ikan arwana ini merupakan salah satu jenis ikan yang mahal dengan harga bisa sampai ratusan juta rupiah. Semua jenis ikan arwana dipercaya akan membawa hoki yang memeliharanya, namun ikan arwana super red adalah dipercaya paling besar membawa hoki. 7. Ikan mas koki. Tidak kalah dengan ikan koi dan ikan arwana, ternyata ikan mas koki dipercaya dapat membawa energi yang positif. Dengan memelihara 2 ikan mas koki dipercaya akan memberi keseimbangan bagi pasangan, sementara itu dengan memelihara 8 ikan mas koki dengan 1 ikan hitam dipercaya akan membuang sial. Berdasarkan budaya Cina, ikan mas koki dipercaya membuka peluang rezeki, juga dapat memperlancar kehidupan. Ikan ini juga banyak dipelihara di rumah atau di tempat usaha untuk menghasilkan surplus yang besar. Itulah 7 hewan yang dipercaya oleh masyarakat dapat mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Percaya atau tidak percaya, inilah hanyalah sebuah mitos yang berkembang di sebagian masyarakat. Percayalah semua kepada Sang Pencipta sesuai keyakinan masing-masing. Amin. See you next time di video selanjutnya, Sobat Al.